Halo teman-teman semua, selamat datang lagi nih di channel BSB. Saya Adrianus Otto selaku host yang bakal bimbing di Reels dan postingan hari ini. Pengen memberikan info menarik nih buat kalian, apalagi buat teman-teman ya, warga negara Taman Kopo Indah Bandung ya, TKI Taman Kopo Indah. Nih, kita bakal ada suatu program ya, di mana kita keliling-keliling rumah di sini. Nah, tujuan kita keliling-keliling rumah di sini untuk apa sih? Sebenarnya kita mau grebek rumah-rumah yang belum pakai smart home nih. Jadi hati-hati kalau buat teman-teman nih yang siap-siap yang mau digrebek rumahnya untuk dipasang smart home. Ya, terutama item yang kita mau perkenalkan ini adalah smart bulb. Ya, salah satu lampu bohlam yang smart. Ya, itu bisa 12 watt sampai 9 watt dan warnanya macam-macam, bisa dijadwalkan nyala hidupnya kapan ya. Dan ini bakal menarik banget karena acaranya kita bakal grebek mulai dari tanggal 28 September sampai dengan 8 Oktober. Jadi teman-teman, siapa barangkali ini ada yang mau infoin ke teman-temannya untuk digerebek rumahnya supaya kita bisa pasangin smart bulb di rumah-rumahnya. Nah, teman-teman boleh info ke kita, tapi ada syaratnya supaya rumah kalian bisa dipasangin smart bulb sama kita. Caranya adalah repost postingan ini dan jangan lupa tag teman-teman kalian, 2 atau 3 teman kalian, maksimal itu 3 ya. 3 teman kalian yang ada yang mau digrebek di rumahnya untuk dipasangin smart home, khusus warga negara Taman Kopo Indah aja ya. Adrianus Otto izin pamit dulu. Sampai ketemu di 28 September kita grebek rumah kalian sampai kalian pakai smart home.